Free Fly bersama Kansa. Saya follow IG-nya Kansa. Kansa underscore Nur Alifa. Dan juga subscribe channelnya Kansa. Kansa 11. KANZA 11. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau update perkembangan burung merpati endemik gingging yang waktu itu saya sama Kansa pesan dari Jawa Timur. Dan itu tuh burungnya kan ada 6 ekor. Jadi yang 4 ekor itu gerabagan atau udah mandiri, dari sananya udah mandiri, yang udah diumbar liarkan jadi gerabagan. Dan yang duanya itu masih diloloh. Jadi seperti apa saya sama Kansa menjadikan burung ini sebagai partner Free Fly, dan tentunya harus melalui proses penjinakan dulu ya, karena ini burungnya memang benar-benar gerabagan banget nih guys. Dan seperti apa prosesnya dari tahap menjinakan terus melatih sampai di outdoor. Jadi ada beberapa kejadian yang nggak diduga. Waktu kita udah sampai tahap outdoor, jadi rencananya itu, niatnya itu saya sama Kansa itu melatih di outdoor, di lapangan, seperti apa yang udah kita lakukan di rumah gitu, kayak di manning, terus di JTM, FTM, dan itu kita lakukan di lapangan. Ternyata tiba-tiba pas kita lagi latih di lapangan itu, burungnya itu kaget karena ada yang nyalain petasan guys. Kaget. Ini burung gingging itu kan memang terkenal burung getakan ya. Getakan itu artinya burung yang dia itu bisa terbang gerombolan karena digusah atau dikagetin gitu kan. Jadi dikagetin, digetak, dia tuh bakalan terbang tinggi. Dan ini lagi proses penjinakan, melatih, tiba-tiba dia digetak dengan suara petasan yang kenceng dan auto burungnya. Nah, daripada penasaran, simak videonya dari awal sampai akhir guys, jangan di skip, semoga bermanfaat dan menghibur. Ini dia videonya, enjoy this video. Oke guys, nah jadi ini pas burungnya sorenya ketika baru diambil, itu aku mau coba buat ngetes gitu mereka takutan atau enggak. Ternyata pas dicek, wah mereka gerabak-gerabak banget ya. Tuh, ini yang mandiriannya tuh. Jadi di sini coba sambil di bawa makanan, dan ternyata mereka mau makan. Di sini aku nggak terapi lapar karena mereka pas di perjalanan udah cukup ini ya, cukup lapar gitu. A few moments later. Nah ini besoknya ya aku beraniin buat keluarin aja burungnya, sambil sekalian bawa si Grey juga buat mancing. Dan burungnya mau ya. A few inches later. Di sini aku mau perkenalan lingkungan aja, biar dia juga terbiasa nih lihat nanti dia kalau misal udah besar gitu udah bisa free fly, oh ternyata kayak gini gitu ya lingkungan luar gitu. Jadi di sini aku mau maining sambil JTM aja, semoga aja aman ya. Atau juga kalau di rumah gitu di maining dan juga di JTM. Oke, ini aku bawa yang kemarin banyak, jadi aku maininnya dikit-dikit aja, jangan langsung dikeluarin banyak biar ada pancingan juga dari kandangnya. Dan kalau dikeluarin banyak ribet ya, takutnya nanti ada yang terbang, dan kalau udah terbang takutnya nggak bisa turun. Pasti ya nggak bisa turun, saya juga baru berapa hari juga. Nah ini burungnya gesit banget ya, bisa kalian lihat waktu pertama di unboxing mereka, waktu emang mau diambil tuh
gesit gitu susah ya. Ini aku pakai cara yang bisa di rumah aja, jadi diperiwitin dulu sambil diliatin makanannya biar mereka respon dulu. Tuh, ini udah ya. Tuh. Oke guys, karena dia muter-muter terus nggak respon hey. Dan udah mau maghrib juga, udah sore karena lama dia muter-muter tadi. Jadi akhirnya dia tuh turun ke kabel guys. Dia pasti nginep di sini sampai besok. Jadi besok saya bakal ke lokasi lagi, ke support lagi buat ngecek. A few moments later. Halo guys, ini keesokan harinya pagi-pagi jam 6:30 pagi saya datang ke lokasi lagi dan ternyata burungnya itu lagi kondisi dia lagi terbang, lagi muter-muter nih guys. Jadi kemarin itu terakhir dipantau itu kan bertiga dia di kabel dan yang satu lagi ini udah gak kepantau. Jadi cuman ada dua lagi nih guys dan dia tinggi banget tuh. Padahal ini masih mungkin kurang lebih umurnya sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulan setengah lah ini. Tapi dia tuh wah, tenaganya, staminanya bisa sampai terbang sampai nitik gini ya, pikan tuh.
saking dia kagetnya kemarin sama petasan, mungkin dia agak-agak soak ya. Dan ini saya panggil-panggil terus, dia nggak respon, nggak mau kelihatan dia menurun. Jadi tapi dia bagusnya itu burung ini tuh sama spot dia nggak lupa gitu. Dari pertama kali dia terbang itu di spot ini, dia tuh muter-muter tinggi, nggak pergi ninggalin spot gitu, tetap dia di atas aja keliling-keliling. Wah, makin jauh guys. Ini kayaknya dia mustahil untuk turun. Tapi kita lihat terus aja, kita pantau terus sampai dia menghilangnya di mana ini. Oke guys, aduh, ini udah sampai jam 7:30, dia udah sampai kurang lebih 1 jam dia muter-muter keliling di atas, masih nggak mau turun, masih tetap tinggi dia terbangnya. Jadi kira-kira gimana ya guys, nanti kelanjutan dari nasib burung merpati gingging ini, apakah dia nanti bakal turun ketemu lagi atau bakal hilang? Nah, nanti saya bakal update kelanjutan videonya di part ke-3 ya. Part pertama saya beli, part kedua ini saya melatih, dan part ketiga nanti kelanjutan video dari nasib burung gingging ini sampai di mana. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.